Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan saya di Kejar TV. Kali ini kita akan melihat di sini ya, langsung aja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cuman ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di bagian depan kotak masuknya itu cuman ada 10. Kalau yang ini kayaknya sama juga ya. Kalau misalnya 300 ini 10 juga tampilan depannya, kotak masuknya sama juga. Nah, bagaimana cara men-settingnya sesuai dengan kemauan kita? Oke, teman-teman buka langsung sini setelan. Habis itu teman-teman klik setelan. Nah, di sini teman-teman lihat ukuran maksimum halaman. Jadi ukuran maksimum halaman ini menunjukkan bahwasannya berapa banyak halaman yang mau ditampilkan di kotak masuk bagian depan. Nah, ditampilkan di sini cuman 10. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Nah, tinggal pilih mau 10, 15, 20, 25, tapi sayangnya nggak ada custom ya. Nah, ini paling banyak 100. Oke, 100. Apakah benar? Kita klik simpan perubahannya. Jadi jangan lupa disimpan, simpan perubahan. Oke, setelah itu teman-teman akan di-reload. Nah, teman-teman bisa hitung dari atas sampai ke bawah itu 100, teman-teman. Nah, jadi 100 ya. Waduh, kalau ngitungan capek juga ya. Dari atas ke bawah itu 100. Tapi sayangnya emailnya cuma 63. Jadi, teman-teman bakal hitung di sini sampai bawah 63. Kalau misalnya emailnya 63. Akan tetapi, kalau misalnya teman-teman itu pengen ya halaman ini lebih cepat diakses, maka buatlah sekecil mungkin. Di sini setelan, kemudian ukuran maksimum halamannya buat 10 aja supaya lebih cepat ketika diakses ya. Nah, meskipun ya cuma tampilannya tampilan email doang gitu. Teman-teman kalau misalnya pakai kuota kan dia pasti loading-loading juga ya. Nah, simpan perubahan. Habis itu selesai. Jadi kita bisa men-setting berapa banyak jumlah email di halaman depan ini. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di channel Kejar TV. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan bisa langsung teman-teman praktekkan. Oke, bye-bye.